Tes DNA buktikan anak Syahnaz Sadiqah bukan darah daging Jeje Govinda, benarkah? Belakangan ini sebuah video yang mengklaim bila tes DNA buktikan anak Syahnaz Sadiqah bukan darah daging Jeje Govinda viral di media sosial. Nama Rendy Kjaernett pun ikut terseret dalam video ini. Informasi ini didapatkan dari salah satu unggahan kanal YouTube WDL Channel tertanggal 9 Juli. Unggahan ini diberi judul sebagai berikut. Dari tes DNA terbukti anak Syahnaz bukan darah daging Jeje, berita artis terbaru. Unggahan ini juga dilengkapi foto Syahnaz, Jeje Govinda, Rendy Kjaernett, Lady Nayawan, Zunaira, dan Zain sebagai foto sampul. Dinarasikan pula dalam sampul video bila wajah anak kembar Syahnaz justru mirip dengan Rendy Kjaernett. Pantes Zain dan Zunai mirip Rendy. Dari tes DNA terbukti anak Syahnaz bukan darah daging Jeje. Seperti dikabarkan sebelumnya, perselingkuhan Syahnaz dan Rendy Kjaernett yang sudah berjalan setahun akhirnya dibongkar oleh Lady Nayawan. Pihak yang terkait pun kini telah buka suara memberikan klarifikasi. Namun benarkah klaim yang disebutkan dalam video tersebut? Setelah ditelusuri video dengan klaim tes DNA buktikan anak Syahnaz bukanlah darah daging Jeje Govinda adalah salah. Tidak ada bukti valid yang ditunjukkan dalam video itu terkait tes DNA yang dilakukan kepada Zain dan Zunaira. Dalam video berdurasi 8 menit 2 detik itu, narator membacakan artikel dari salah satu portal berita. Sementara itu, Jeje dan Syahnaz telah buka suara. Keduanya mengaku tetap mempertahankan rumah tangga berbeda dengan Lady Nayawan dan Rendy Kjaernett yang berakhir di meja hijau. Berdasarkan penjelasan ini, video dengan klaim tes DNA buktikan anak Syahnaz bukan darah daging Jeje Govinda adalah tidak benar alias hoax. Unggahan ini termasuk dalam konten yang dimanipulasi.